kita cermati pergerakan yang muncul, yaitu XAG USD dengan melihat 15 menit pasar di sini. Volumenya yaitu 148 dan bergeraknya sesuai dengan area, ya ini area sideway. Jadi di sini kita pasangkan garis trend, dia naik. Ada gejolak kecil. Kita tambah di sini kotak dari sideway-nya. Dan juga kita perhatikan ulang. Ini tambahannya mendekati garis trend panah ya. Panah dari sisi atas. Lalu bisa ditambahkan lagi money flow, yaitu trend pada indikator di bawah, guna muncul untuk melihat pola candlestick di sisi bearish. Ini adalah runtutannya. Lalu kita bisa tambah Fibonacci. Menariknya di sini ke bawah turun dengan level 141 dan di tren turunnya 92. Kita ganti di 1 jam. Di market 1 jamnya. Jika kita tengok ke bawah bisa kita zoom dan melihat dalam area atas volume 446 kita bisa tambahkan lagi di sini yaitu Fibonacci menarik dari area bawah ke atas dengan rata-rata tengah di 38. Lalu kita ganti di 4 jam. Selama market 4 jam terlihat pergerakan baru. Di pergerakan baru ini kriterianya muncul paling atas di 1700.